Nih kalau nggak dicoba nggak bakal tahu ya nggak. Halo, selamat pagi. Masih bersama saya Wisnu Pratama. Kali ini kita akan mengeksplor lagi sungai-sungai yang ada di Pulau Sumatera. Ya, tepatnya di Sumatera Selatan. Ayolah, ikuti. Suasananya hari ini ya cukup panas. Ya pasti kalian tahu lah, kalau panas ini ya kalau di mandi gitu pasti seger lah. Oh ya, ini kita ini sedang berada di kebun-kebun karet. Ya ini kebun karetnya ini ada nih. Ini hasil sadapan kitanya itu. Sudahlah, ayo ikutin perjalanan saya. Oh iya, kali ini aku nggak sendirian. Aku ngajak teman, ya tentunya untuk membantu-bantu untuk vlog aku. Ya udahlah, yuk ikuti perjalanan aku ya. Nggak lama, sebentar lagi kita akan sampai ke tempat yang akan kita explore. Nah, itu dia tempatnya. Hari ini lumayan sepi sih. Biasanya rame di tempat ini, kata warga di sini. Ayolah, ini. Nah, ini tempatnya. Oke, baiklah teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, tanpa banyak basa-basi, saatnya kita eksekusi tempat ini. Mau tahu lebih lanjut? Ikuti saya. Kita lepas dulu ya. Ini baru pertama kalinya lu saya mau nyebur ke sini. Enggak ya? Ngeri sih, tapi ya, tapi kalau nggak dicoba nggak bakal tahu ya nggak. Ya udahlah, ayo. Airnya sangat, wah teman-teman, airnya ini sangat dingin sekali. Wah, puas sekali pokoknya hari ini. Saya menikmati banget ini. Oke, baiklah teman-teman. Wajar sih di sini tempatnya strategis banget. Banyak pohon-pohon masih. Dan di belakang saya itu bisa kalian lihat ada airnya itu mancur. Ya, tempatnya pokoknya sangat asri banget. Wajar sih di sini warga-warga di sini banyak yang mandi di sini, dan banyak juga untuk cuci motor gitu. Dan tempatnya juga deket di pinggir jalan banget. Oh iya teman-teman, makanya saya saat ini sedang berada di Jalan Prabu Muli, Batu Raja. Ya, sungainya sangat luas sih. Terus, aku mungkin
sih kalau untuk kampung. Mungkin semuanya 10 orang itu pun ya masih luas, masih banyak sisanya. Oh iya teman-teman, tempatnya juga sangat unik sih. Di tengah-tengah sungai ini ada pohon ini. Jarang-jarang sih ada pohon di tengah-tengah sungai gini. Ya pokoknya tempatnya sangat bagus lah, menjelaskan menurut saya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ikutin terus ya perjalanan eksplor saya. Ya tentunya selalu dukung saya, support saya dengan cara tekan subscribe, like, dan komen. Oke, saya Wisnu Pratama. Terima kasih.